Kreatif dan Seni Channel. Kreatif dan Seni Channel. Seni Channel. Halo, ketemu lagi dengan Kreatif dan Seni Channel. Di video kali ini saya lagi ada kerjaan memperbaiki layangan, satu layangan celepuk airbrush. Ini layangan Yogi, Om Yoginya ya. Ini kendalanya ngeseng atau miring atau tidak seimbang saat mengudara. Dan kemarin harusnya saya perbaiki, namun kemarin saya ada kerjaan. Hari ini Om Yogi-nya meminta saya untuk memperbaiki dan saya akan langsung saja memperbaiki di lapangan karena ini tinggal diraut ya kawan-kawan ya. Ini ukur layangannya kurang lebih 1,2 meter ya, sekian lah. Layangnya kecil dan paling tidak kita akan meraut di bagian bantang leg ya. Ini karena katanya miring ke selatan, jadi kita akan raut di bagian utaranya. Oke lah, saya akan siap-siap dulu untuk menuju ke lapangan. Kalau yang kepo, silahkan disimak video ini sampai akhir ya. Kita akan mencoba untuk memperbaiki layangan ini sampai dia bisa mengudara dengan baik. Oke, saya akan bersiap-siap dan langsung kita menuju ke lapangan. Tentunya naik molis ya, molis-molis yang kemarin kita review. Oke kawan-kawan, ini kita sudah di lapangan, sudah saya perbaiki tadi, sekarang masih dilem sama Om Yoginya dan kita akan coba apakah sudah berhasil atau masih ngeseng. Di sini ada sesuatu, saya lihat ada gegemet. Nah ini gegemet untuk layang-layang biasanya nih. ini dipasang di sini pasti mengudara dengan baik sih. Oke, kita akan coba layangan ini karena sudah kita perbaiki. Oke, sudah mengudara kawan-kawan. Kita coba lihat apakah masih ngeseng atau tidak. Ngelok kawan-kawan, ngelok. Kita dekati ya. Kita dekati ke sana. Ada sapi, hati-hati kawan-kawan. Ada sapi banyak di lapangan sapi. Kita sekarang melayangan kemarin di lapangan biu. Jongkok deh, Ki. Op, aduh. Sial, Bro. Layangannya patah nih. Loncat barusan. Dan sekarang kita ganti. Kita buatkan yang baru ya, kawan-kawan ya. Oke, saya akan ganti dulu. Oke, kawan-kawan, kita coba lagi. Ini sudah diganti tadi yang patah. Itu karena terlalu kedap. Sekarang udah dijongkohin nih, kedap bahasa Indonesia-nya apa ya, tali gocinya terlalu ke atas. Oke, kita saksikan bersama-sama. Coba lo asal lo, Gi. Op. Hampir kena mobil. Tegak lo, coba tegak ho. Nusin doh. Nuh pendek dok. Masih ke selatan dikit, lagi dikit. Kita raut lagi dikit ya kawan-kawan ya. Daripada nguyang nanti. Kita raut agak atas berarti ini. Durnya dok berarti. Oke. Ini yang punya sapi ini sudah sebangnya jelek nih kawan-kawan. Dia lagi memakai sapinya, kerosokan atau tidak, tapi sapinya tenang-tenang saja makan itu, lagi menikmati makanan. Oke, kita turunkan lagi. Oke, detik-detik penurunan, hati-hati nih, hati-hati layangannya ngelok soalnya. Ait
ngeri layangnya di mana, matanya di layang. Aduh. Siap. Oke, mencap, Bro. Tapi aman lah. Tidak sampai patah lagi. Oke, kawan-kawan, kita coba lagi. Sudah kita raut. Semoga berhasil hari ini. Kali ini ya, bukan hari ini. Apakah masih belum dapat angin? Oke, kayaknya sudah. Iya. Din ngajana, enggak ada. Ini ngelada garcing. Coba tegah lu ini. Oke, masih diulur, kawan-kawan. Masih diulur. Kita coba lihat dalam keadaan tinggi apakah dia stabil atau ngeseng lagi. Manuver ngeluar tak masih, kawan-kawan, sedikit susah ya, ya lagi sedikit. Oke, kita perbaiki lagi sekali, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, ini kita akan coba lagi. Wait, sudah terbang ternyata layangnya. Wah, masih loh. Apa yang sebenarnya penyebab layang ini ngeseng, kawan-kawan? Ada yang bisa bantu saya? Pasti dia ngeseng keluar. Padahal sudah diraut lemet itu nangka jauhnya itu. Coba dibantu, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, ini layangnya sudah stabil ya. Oke, sudah stabil, kawan-kawan. Ternyata ada masalah di kuping, tungku banyak. Oke, sekarang kita akan tinggikan. Oke, untuk video ini kali ini saya akhiri ya, kawan-kawan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, tentunya di Kreatif dan Seni Channel.